Mereka mereka. Kita adalah cinta. Hore! Tidak tonggong-tonggongan, tetap berkopi bareng di sini teman di sana. Dan ini sesi yang kedua. Dari mana, Bu? Warung Gunung. Yang belakang geser dikit. Dari mana, Pak? Dari jauh sana. Alhamdulillah, pohon ke tempat lagi. Ini dengan tema cinta nih. So love.
profesional dan alhamdulillah dari Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Banjarsari. Duhur para peserta kembali ke masing-masing bilik untuk melakukan aktivitas berikutnya, yaitu tentunya adalah isoma. Indah nuansa suasana pondok indah puncak. Jatuh itu biasa, tetapi bangkit itu luar biasa. Gagal itu biasa, tapi belajar dari kegagalan itu luar biasa. Sekali lagi, awali semuanya dengan niat yang benar. Manusia tanpa diukur dulu bahwa kita mampu mengatasi manusia.
baru hari ini pasti banyak sekali yang saya terima dari Bapak narasumber kami yang selama ini tanda-tanya besar sekali dalam benak saya seperti terkait dengan analisis tadi yang itu adalah dasar di mana sebelum kita merancang RPP atau membelajar apapun itu kesananya kita harus tahu dulu, harus bisa menganalisis dulu berapa banyak atau keberadaan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ada di yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya di pada malam hari banyak sekali ibu-ibu dan pencerahan yang tidak kami dapatkan pada diklat sebelumnya. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber juga Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Sungguh pertemuan keren dan sesuai dengan tema di belakang kita, capacity building dan bimbingan teknis untuk implementasi kurikulum Merdeka ini sangat luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan keberkahan buat kita. Amen. Bahwa memang sebenarnya kita harus selalu menuntut ilmu dan mendapatkan sumber pengetahuan. Dan pada kesempatan ini sungguh luar biasa, Pak Ustaz. Sungguh luar biasa. Jadi kita biasa bingung, ditambah bingung lagi tadi seperti Pak Ustaz. Tapi tentu saja dalam kebingungan itu ada titik cahaya. Kita kalau mengajar seperti Pak Ustaz ini kelas seperti begitu, pasti lelahnya akan sampai akhir. Kegiatan ini, fasilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, kami ucapkan sebutkan terima kasih, bila khusus Pak Kepala Dinas, meskipun tidak ada, yang diwakili oleh Pak Kabid. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak tiba-tiba ada rezeki dan tambahan sebagainya. Kita kembali melaksanakan seperti ini, ya tidak tahu kalau mungkin kita di Singapura, Pak ya. Apa komennya? Komennya mantap, kumaha kumaha mulak liur. Mulak Pak. Dia enggak tahu muruluk deui. Tuh, tahu mulak. Ininya pesannya gini. Gimana, Bu? Pesannya, Bu? Kesan. Saat ini ya. Diajak. Oh. Tanjung Pautin. Lagi. Tadi cilukeun di Nabes. Tagak. Apa-apa? Oh. Diulang. Pusing. Oh gitu. Tenang, nanti ada refresh nanti malam. Tetap semangat. Terima kasih nih. Gimana, Pak? Semangat. Bang. Gimana? Luar biasa. Ada penambahan. Luar biasa, mantap. Nah ini yang diharapkan. Ini luar biasa. Ini benar-benar bimtek ya. Gak main-main.